Bu, Alif udah kenyang. Makanannya enak. Ibu kenapa sih? Gak apa-apa. Ibu kangen sama Alif. Kangen kok, sedih. Senyum dong. Nah, gitu dong. Bu, Kak Asya kok belum pulang ya? Berarti Ibu yang nemenin Alif main ya? Habis makan, Alif tidur. Kalau gitu, Alif main sama ayah aja. Alif, tidur ya, Alif? Temennya siapa ya? Ayah di situ sama siapa? Alif. Ngapain kamu? Alif lagi main sama ayah. Kalau kangen sama ayah, mainnya nggak begitu, Alif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Misha kan udah izin sama ibu. Mau ke kebun dulu baru pulang. Ya nggak sampai malam begini, Asya. Kamu kan tahu keadaan desa lagi kayak apa. Udah deh, Bu. Nggak usah berlebihan kayak orang-orang. Asya. Jihan meninggal tadi siang, Syah. Ibu tadi ke sana karena kami diminta untuk. Asya kan udah bilang sama ibu Jihan tuh sakit. Dia butuh dokter bukan jampi-jampi. Istighfar, Asya. Itu doa, bukan jampi-jampi. Emang jampi-jampi itu apa? Alif udah makan. Kalau gitu sekarang live tidur ya. Kak Asya masih mau ngobrol sama ibu. Ngobrol? Apa berantem? Ngobrol. Kayak berantem? Ya, tidur sana. Kondisi desa ini lagi prihatin, Syah. Panen gagal. Banyak yang sakit. Sekarang Alif. Kamu tahu, dia sekarang suka ngomong sendiri sama lemari. Dia bilang dia main sama ayah. Kita sekarang cuma bertiga, Syah. Ibu cuma punya kamu sama Alif. Syah tahu. Tapi kan bukan berarti hidup kita harus di penjara. Pasti semua masalah tuh ada jalan keluarnya.
Tapi kita nggak boleh diem. Kita nggak boleh kalah sama rasa takut yang mengangkat. Kamu lupa apa yang terjadi karena harapan dan keberanian hidup kamu. Iya, Bu. Keluarga kita malu tuh karena Aisyah, kan? Alif sakit, cacat tuh karena Aisyah, kan? Kalau sama... Kasia kebun karena kangen sama ayah. Alif lihat deh. Kasia gambar ini. Dulu ayah suka cerita. Kalau halaman luas ini buat Alif main. Alif masih panas ya. Masih, Bu. Berangkat, Syah. Nanti kamu terlambat. Syah. Ibu. Aisyah juga, Bu. Aisyah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lemari Alif. Hey. Lemarinya ibu pindah ke gudang. Nanti kita beli yang baru ya. Ah, nih Alif. Ibu udah masakin ini nih Alif. Nih, makan yuk. Yuk, ayo. Alif kok begitu? Kalau nggak mau bilang aja. Ya udah, ibu masakin makanan kesukaan Alif ya. Alif istirahat. Alif, ngapain di sini? Ibu sama Kak Aisyah nyari kamu kemana-mana loh.
Ayah bilang Alif gak perlu orang lain lagi. Alif, udah. Asal nurut. Kata ayah, Alif bisa jalan lagi. Ayah udah gak ada, udah meninggal. Jangan ngomong jelek soal ayah. Waalaikumsalam. Sebentar. Saya perlu ketemu Ustaz Jafar sekarang. Tenang ibu, tenang. Istighfar. Ibu kenapa lo kalau kayak begini? Di mana Ustaz Jafar? Ustaz Jafar sedang keluar, saya nggak tahu pergi kemana. Kamu Ustaz, anak saya kerasukan. Tolong rukiah dia Ustaz. Tolong, tolong, tolong. Maaf ibu. Ibu bisa kembali ke sini kalau Ustaz Jafar sudah pulang. Permisi. Saya bisa bayar kamu. Saya bilang tadi, kamu bisa kembali kalau Ustaz Jafar sudah pulang. Tolong, tolong Ustaz, tolong saya nggak bisa kehilangan anak saya. Sampaikan pesan Ustaz. Tolong Alif Ustaz. Tolong Alif. Enggak percaya. Sini lihat sendiri. Alif. Sini, Kak. Ayo sini.
keluar yuk. Kita balik ke rumah. Gak mau. Alif mau main sama ayah aja. Alif dengar Kak Asya ya. Keluar sekarang. Boleh. Tapi kembalikan dulu Kak Alif. Ini bagus. Ya, Bu. Udah ketahuan. Selamat tahun. Selamat ulang tahun, Asya. Baru aja ayah mau jemput kamu sama Alif. Ternyata Cah Ayuku sudah pulang duluan. Kenapa, Nak? Sini, cerita sama ayah. Sudah, Nak. Sudah. Bisa jadi pelukis yang hebat dan terkenal. Dan makin sayang sama Ali. Dan semoga kita bisa terus bersama-sama. Supaya ayah bisa selalu merayakan ulang tahun kamu. Selalu ya. Tapi sekarang, kamu potong dulu kuenya. Supaya semua doa dan harapan kita terkabul. Tiba-tiba tangan Asya sakit. Kalau nggak apa-apa, ayo dong Kak potong kuenya. Ayo, dicoba lagi. Tapi ya sakit. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya. Sini ayah bantu. Jangan berhenti, Asya. Sakit ya. Terus. Bu. Terus. Kamu gak mau ayah pergi lagi, kan? Gak mau kehilangan ayah lagi? Kalau gitu, potong. 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 Ibu! Ibu!
Siapa namamu? Alif. Siapa namamu? Sebut namamu. Munafik kau, keturunan Adam. Kau sebut asma Allah, tapi kau tak beriman kepadanya. Kau bersujud kepada Allah, tapi kau mempertanyakan kuasanya. Alif. Derajatmu lebih rendah dariku. Ingat, rumah orang munafik cuma di neraka jahanam. Syaitan ikan Alif. Sekali lagi, sebut namamu. Kau adalah apa agamamu? Dajjalul Musta'an. Hanya kepada iblis aku menyembah. Astaghfirullah.